Diupan angin kencang dan hujan deras merobohkan papan reklame di ruas Jalan Kartini, Depok, Jawa Barat. Imbasnya, jalanan tertutup dan menyebabkan kemacetan sepanjang 3 km. Warga kemudian mengevakuasi papan reklame dengan alat seadanya karena ketiadaan petugas yang datang ke lokasi kejadian. Warga mengaku sempat melihat percikan api sesaat sebelum papan reklame ambruk. Tadi sekitar jam 5.30 an, Bang. 5.30. Ya. Itu karena hujan deras. Karena hujan angin. Hujan angin, Bang. Kenceng banget, Bang, parah. Ini sampai rubuh semua dari sana sampai sana rubuh semua. Parah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, RTV.